عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan, pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam ini kita dapat lagi sambung kuliah Tauhid. Mudah-mudahan dengan kita memperdalami tentang Tauhid ini, mantap lagi iman kita. Dan iman itulah yang akan mendorong kita untuk melaksanakan setiap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan dapat pula kita mencontoh setiap apa saja perintah itu, ya, mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau minggu yang lepas, dua minggu yang lepas kita bercakap tentang apa itu tauhid. Jadi membadi ilmu tauhid ini ada 10, ya. Membadi ini maknanya dasar, ataupun kalau ibaratkan kalau kita belajar tentang di sekolah Arab, ibtidaiyah. Ibtidaiyah ini maknanya permulaan. Kemudian sanawiyah, pertengahan. Kemudian aliyah, atau tinggi, paling tinggi, ya, aliyah. Jadi kalau dalam sekolah kebangsaan mula, ibtidai ini ke sekolah kebangsaan. Sanawiyah itu sekolah menengah. Aliyah itu universiti. Jadi pastikan bahawa setiap orang yang mempelajari ilmu tauhid itu mesti dia tahu tentang mabadi. Mabadi itu maknanya dasar, ya. Apa mabadi? Dasar-dasar ilmu tauhid, ya. Jadi ada 10, ya. Ada 10. Pertama, nama ilmu tauhid itu, ya, seperti umpamanya ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu sifat, ilmu usuluddin, ya, ilmu kalam, ilmu ma'rifah, ilmu ma'rifah, ya, aqaidul iman, ya, al-fiqhul akbar. Ini nama ilmu tauhid itu. Itu pertama. Yang keduanya sumber ilmu tauhid itu dari mana? Nah, ini penting. Sudah tentulah, ya, sumbernya daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tak ada dalam Quran dan sunnah itu bukan daripada ilmu tauhid. Begitu kalau kita belajar nanti insyaallah, kalau kita sifat 20 wujud umpamanya, artinya ada Allah Ta'ala. Mustahil tiada. Siapa yang kata mustahil itu? Yang kata mustahil itu adalah akal kita. Akal kita tak terima kalau Allah Ta'ala itu tak ada. Barulah dalilnya. Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan 7 langit, bumi, 7 petala bumi dan antara keduanya. Termasuklah kita, termasuklah lautan, ya. Hutan belantara ini semuanya adalah, ya, selagi apa yang berada di muka bumi itu ada tanda-tanda adanya Allah Ta'ala. Jadi sumber. Yang ketiganya kandungan. Dalam kitab ni, ya, temukan surat 8. Kandungan kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya dengan dalil-dalil untuk mencapai i'tiqad yang yakin, kepercayaan yang putus. I'tiqad yang yakin, jazam. Kemudian i'tiqad yang jazam ni maknanya putus. Putus. Kalau katakanlah Allah itu berkuasa, tidak ada siapa yang boleh menafikan kuasa Allah Ta'ala itu. Jazam, yakin. Yakinlah tuan-tuan, Allah itulah yang akan menyembuhkan segala penyakit. Yakinlah Allah Ta'ala saja yang boleh menghinakan
boleh memuliakan seseorang. Ah, ini ilmu badi namanya, ya. Ini kandungan ilmu tauhid. Kemudian yang keempat, bidang atau skup pembicaraan tauhidnya apa? Dia ada tiga. Ada tiga skup pembicaraannya. Itu maudhu. Ilmu tauhid ini maudhunya itu apa? Ya, ada tiga. Pertama, ilahiyat. Ilahiyat ini maksudnya apa? Ketuhanan. Yaitu tentang Allah Ta'ala yang berkaitan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat-sifat yang mustahil, yang harus. Wajib 20 sifat, mustahil 20, harus 1. Jadi ada 41 akaid di situ, terkandung dalam ilahiyat. Kemudian yang keduanya nabawiyat. Nah, nabawiyat ini maknanya kenabian, tentang para rasul yang berkaitan dengan sifat yang wajib bagi rasul. 4, ya. Wajib yang 4. Siddiq, ya. Amanah, tabligh, fatanah. Kemudian yang mustahil 4 juga. Mustahil Allah nabi itu dusta. Mustahil nabi itu khianat. Mustahil nabi itu tidak menyampaikan tabligh itu. Mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa nama dia apa ini tuan-tuan mati Allah Taala tidak apa tanah itu maknanya bijak. Bijak. Jadi itu yang wajib. Yang harus 1. Jadi ada 9, ya. Jadi 41 campur 9 itu yang 50 akaid. 50 akaid. Ya, 50 akaid itu terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nabawiyah. Yang ketiganya sam'iyat. Kita bukan menerima wahyu daripada Allah. Kita bukan semasa zaman nabi, kan? Kita bukan zaman sahabat, bukan zaman tabi'in, tapi kita sekarang ini zaman yang turun ke bawah, ya. Itu apa? Sam'iyat. Sam'iyat. Sam'iyat ini apa? Kita dengar para ulama, dengar ceramah, dengar itu kuliah, ya. Sam'iyat. Daripada sam'iyat itulah kita tahu, wah, ini sifat-sifat Allah yang wajib. Sam'iyat itulah kita tahu, oh, ini rupanya sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, itu dia. Jadi ilahiyat, tuhanan, nabawiyat untuk kenabian, sam'iyat yang kita dengar, yang kita dengar. Sam'iyat ini seperti malaikat. Dengar, ya? Melalui Quran. Ya. Dalam Quran disebut apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka yang percaya pada perkara yang ghaib. Itu ghaib. Malaikat, surga, neraka, hari kiamat, mahsyar, dosa, pahala, dan lain-lain. Bagus kita. Tuan-tuan beli, ya. Nah, itu dia. Tanya dia mana dia beli. Oh, kita ini diakui tiga mufti tuan-tuan yang mengakui kitab ini, ya. Jadi kalau kita mengakui, malang semua kita. Itu dia. Jadi itu tadi mabadi yang keenam, yang keempat. Kemudian yang kelima pula, manfaat. Manfaat atau kebaikan mempelajarinya, apa manfaat dia? Ya. Iyalah tuan-tuan. Nabi sabda, idza matal insan inqata' amaluh. Bila mati manusia, putus amal. Ila min salasin, kecuali tiga perkara. Tiga perkara tak putus. Pertama, sadaqatin jariyah. Sadaqah jariyah. Apa makna jariyah? Jariyah ini makna yang mengalir. Ini macam kita bayarkan duit api masjid ni. Mengalir. Bayarkan bil air yang sentiasa dipakai beruduk, eh. Mengalir. Buat apa ni? Kapit, ikut, apa semua ni. Yang diguna pakai. Tandas. Itu sedekah jariah. Yang kedua apa? Al-ilmu yang tanfa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Asmi itu, mabadi yang kelima ni apa manfaatnya? Kita pelajari ilmu tauhid ini. Baik. Yang ketiganya adalah hadis tadi,
awalan dia salih, dia da'ulah. Anak yang mendoakan kedua orang ibu bapa, anak. Jadi manfaat atau kebaikan mempelajarinya apa dia? Nah, ya. Tu tuan-tuan, ada nota kaki dia 23, 23 tu. Cuba ke bawah dengan 23. Lihat. Ha, tu dia dalam Tuhfatul Murid sebut ya. Jadi manfaatnya ialah mengenal Allah Taala, ma'rifatullah. Ya, atau yakin kepada para rasul. Jadi kalau kita mempelajari tauhid, maka kita kenal Allah. Ya, ini penting tuan-tuan. Sebab kita ni nanti, walau macam daripada kita lahir ke dunia, sudah diperkenalkan Allah. Ya. Kalau lahir kanak-kanak, diazankan, nah, itu ada kalimah ma'rifatullah gitu. Kita hendak meninggal dunia pun dengan akhirul kalam, man qala la ilaha illallah. Masa dalam kubur pun kita ditanya oleh malaikat muka nangkir, apa dia yang pertama? Marabbuka, siapa Tuhan kau? Jadi orang yang ma'rifat kepada Allah mudah dijawab. Pada masa itu mulut kita ini dah kunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tas'alu arjuhum bima kanu yaksibun. Satu hari nanti kata Allah, mulut kamu itu dikunci. Di mana? Dalam kubur. Kunci. Ditanya oleh mereka muka nakir, mulut kita dah boleh cakap. Yang bercakap apa? Ya, watukan limuna aidihim, dua tangan kita. Tasadua apa? Dua tangan kita, dua kaki kita. Kaki yang macam mana boleh jawab? Kaki yang selalu ulang alik pergi masjid. Kaki yang selalu dia hadir dalam majlis-majlis ilmu. Itu dia. Tangan yang macam mana boleh jawab? Tangan yang memberi. Tangan kanan yang tidak tahu tangan kiri. Ini tangan ini boleh diartikan juga kalau ditakwilkan dengan kuasa, dia berkuasa tangan, kan? Sain. Jadi, orang yang berkuasa kan disainkan jadi kan tangan. Nah, ini watashadu arjuluhum bima kanu yasibun. Nah, ini dia itu manfaat dia tuan-tuan. Yang ke 6 kedudukannya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke Madinah, 13 tahun di Makkah, 13 tahun. Masa itu tak ada lagi hukum sembahyang, tak ada. Puasa, zakat, tak ada. Yang ada, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang ada. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah olehmu Allah yang menjadikan kamu dan orang-orang yang terdahulu pada kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu berjaya dan kamu bertakwa. Jadi itu, tuan-tuan, ya. 13 tahun di Mekah. Masa itu belum lagi ada ilmu-ilmu lain. Ya. Ini kedudukan ilmu tauhid, ya, daripada ilmu-ilmu yang lain. Nah, itu dia, ya. 13 tahun di Mekah. Sebab itu Nabi sebelum berhijrah ke Madinah. Kenapa Nabi berhijrah ke Madinah? Bukan Nabi itu lari, kan? Nabi 13 tahun di Madinah berdakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab, satu pun tidak akan menerima dakwah Rasulullah. Lalu Nabi berdoa kepada Allah. Allah Taala doa Nabi supaya engkau jadikanlah Makkah ini nanti sebagai satu pusat pemerintahan Islam. Sebab itulah hadis la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas pembukaan Makkah. Maksudnya apa? Di segi fizikal kita ini tidak digalakkan kita berhijrah. Pokoknya sekarang kita duduk Taman Damai Jaya. Aku hendak berhijrah ke Taman Bandar Udara Utama. Ini tidak digalak. Yang dihijrahkan itu apa tuan-tuan? Yang dihijrahkan itu sebagaimana timah sambutan mal hijrah tahun ini apa dia? Umat Rabbani, negara harmoni, itu yang hendak dihijrahkan.
Apa makna Rabbani? Umar Rabbani itu apa? Bukan kumpulan Rabbani. Walakin kunu Rabbaniyin, kata Allah. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani. Kalau semua kelantan seluruh Malaysia ini umat Islam ikut Rabbani tadi, negara pasti harmoninya. Pasal apa negara tak harmoni? Pasal umatnya tidak Rabbani. Rabbani ini apa? Kalau Allah perintah supaya yang puasa zakat, bukan satu bebanan, kan? Macam tadi kita sampai maghrib. Aduh lamanya nak sampai isyak. Lamanya lagi. Ada 25 minit lagi. Sampai isyak pula. Aduh lamanya sampai subuh. Subuh pula. Zuhur. Zuhur pula. Dia menantikan asar. Asar maghrib. Maghrib isyak. Isyak. Subuh balik. Begitulah tuan-tuan. Seperti mana kata Piramli itu. Begitulah Abang Jamil. Tiap-tiap hari bergilir-gilir. Sampai Abang Jamil mampus. Itu dia. Ini jalan-jalan dari Allah Ta'ala ya. Malam ini di rumah Rasidah. Malam ini di rumah Hamidah. Begitulah. Itu Rabbani. Macam kita bukan satu bebanan. Bila azan aja Bilal. Aduh. Sampai masanya seruan Allah Ta'ala. Hah, itu dia. Sebab itu tak ada lagi. Yang lain-lain tak ada lagi lah seruan yang lain. Semuanya tepi tuan-tuan. Tak ada lagi. Bila kita dengarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, ini di mana ni? Di mana ni? Jadi orang Rabbani itu dia tahu. Itu dalam ayat 103 dalam jadual. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu dipardukan atas orang-orang mukmin dan diwaktukan. Ada waktu. Tuan-tuan pernah pergi Mekah kan? Sama ada haji atau umrah. Kita pergi Mekah, tunggu waktu tunggu kita kan? Kita tunggu waktu. Kita tunggu waktu. Kalau subuh dua kali azan. Tuan-tuan, Jumat pun dua kali azan. Azan yang pertama itu orang dah bergerak, dah bergerak. Ah, itu orang Rabbani namanya. Jadi dia mengalu-alukan kedatangan perintah-perintah Allah. Dan lagi satu, Rabbani itu hanya kita mengikut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Tiada Jumat imam baca ayat tu. Ayat 59 surah An-Nisa. Ya. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berbantah-bantah, berselisihan di dalam satu perkara, maka kembalikan kepada kitab Allah, Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. In kuntum tu'minu billah, in kuntum. Jika in itu mana jika kuntum kamu. Ya. In kuntum tu'minu. Tu'minu itu maknanya orang mukmin. Dia tak sebut in kuntul iman, kan? In kuntum tu'minu. Nah. Jika benar-benar kamu itu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Tapi dia tak tahu. Tiap-tiap Jumat khutbah kedua itu dibaca. Tiap-tiap Jumaat dibaca oleh khatib. Ada ya. Kembali. Ah, itu yang tadi kalau Rabbani tadi kita kembali. Walakin kun Rabbani. Walakin kun Rabbani. Bima kuntum tu'alimun al-kitab. Sambungan ayat. Bima kuntum tu'alimun al-kitab. Hendaklah kata Allah kamu itu mempelajari. Mempelajari kitab. Belajar. Ya belajar. Belajar tentang hukum, belajar tentang akhlak, belajar tentang apa dia, ya, Quran, hadis. Ini dia contoh mati Allah Ta'ala, ya, itu Rabbani. Jadi itu tadi kedudukan dengan ilmu-ilmu lain. Yang ketujuh, tokoh yang menyusun kaidah ilmu ini siapa? Nah, inilah yang kita di hari Jumat juga.
Hari Jumat juga disebut nama ini, ya. Nah, kita mengikut sunnah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Ya, ada deh. Ini tokoh yang memperkenankan faedah ilmu tauhid. Cepat 20. Ya, kenapa Allah Ta'ala itu 20 saja? Cepat. Nama Allah, tuan-tuan, ada 3,000 nama Allah. 3,000. 1,000 diketahui oleh malaikat. 1,000 diketahui oleh para anbiya. 300 dalam kitab Taurat. 300 dalam kitab Zabur. 300 dalam kitab Injil. 99 ada dalam Quran. 99 itu dipecahkan pula intipatinya 20 cepat. Wujud kidang baka mukhalafatul hawadis wahdaniyat yang tajasi kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam sampailah kau nukahdiran sampai mutakalimun, itulah intipatinya. Nah, itu dia tuan-tuan. Ya, jadi itu yang disebutkan dalam ini tadi maudhu'nya, ya. Jadi itu tadi apa nama yang menyampaikan tokoh Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia ini tuan-tuan hidup pada tahun 324 Hijrah. Sehingga dia wafat 935 Masihi. 35 Masihi. Tengok. Berapa tu? Nah, sekarang 1442. Nah, tengok. Maknanya 1000 tahun yang lalu lah. Abu Hasan Asy'ari ini sebenarnya keturunan Abu Musa Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi SAW. Ya. Yang keduanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini pula 333 Hijrah. Dia wafat 944 Masihi. Ah, ya, ini yang tokoh. Kemudian yang ke-8 membadi dia apa? Hukum mempelajarinya. Apa hukum mempelajari ilmu tauhid? Wajib fardu ain. Wajib fardu ain ke atas setiap mukallaf. Mukallaf siapa itu? Mukallaf ini dia ada akal sampai seorang Islam, ya, ini mukallaf, ya. Lelaki ataupun perempuan mempelajari ilmu tauhid dengan dalil ijmal ringkas. Ya. Mempelajarinya dengan dalil tafsiri terperinci. Dengan perincian-perincian yang mendalam hukumnya fardu kifayah. Adil, ya. Ijmal. Dia sama iman. Ada iman mi ijmal, ada iman mufassal. Ijmal, ya, itu dua. Amantu billah wa bima qala Allah. Amantu bir rasul wa bima qala rasul. Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang difirmankan Allah. Amantu bi rasul wa bima qala rasul. Kita beriman kepada rasul dan beriman kepada apa yang disabdakan rasul. Ah, iman tafsiri pula satu-satu. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wal qadri khairi wa syarri min Allah taala. Naam. Jadi hukum mempelajarinya tadi kalau secara ijmal ini ringkas itu fardhu ain. Secara tafsili satu-satu. Macam kita ni wujud artinya ada mustahil. Tapi itu sekarang tuan-tuan, kalau zaman Rasulullah cepat 20 itu tak ada. Ada. Di zaman Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari. Dulu tak ada. Ya Rasulullah, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihun. Tu Nabi. Wahai manusia, ucap orang-orang la ilaha illallah tuflihun. Zaman Nabi Nuh. Dalam Quran, dalam surah Nuh, 950 tahun berdakwah, ya. Ada tiga kalimah aja. An ya'budullah wa jatanibu wa taqu. Tiga. Apa? An ya'budullah, sembah olehmu Allah, wa jatanibu. An ya'budullah, sembah olehmu Allah, wa taqu. Bertakwalah kepadanya, wa ati'un, taatilah seperintahnya. Ya, itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun. Ya. Tapi kita hari ini tuan-tuan, zaman sekarang ini, ya, siapa yang
maaf mereka itu tak disuruh. Kalau dulu macam cuma 20 susah berdakwah dengan Abu Jahal. Wujud artinya ada Allah, mustahil tiada, wajib ada. Abu Jahal pun pening kepala, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, sekejap ada, apa hal ni? Itu dia tuan-tuan ya. Itu semua tadi ilmu tahir ini tadi disebut ilmu kalam. Ilmu kalam ni berhujah, kita hujah. Ya. Tuan-tuan boleh je tanya. Ustaz, saya nak tanyalah, apa kerja Allah Taala sekarang? Apa kerja Allah sekarang? Ya. Di mana Allah Taala sekarang? Macam mana kita nak melihat Allah Taala? Boleh. Tidak ada tuan-tuan. Kalau kita bab tauhid ni, kalau kita bertanya yang pelik-pelik tu tak ada. Kita boleh tanya. Ustaz, kata Allah Ta'ala itu mendengar. Telinganya macam mana besarnya? Itu perlu didalilkan. Tadi kan. Senang saja dalilnya itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada setara baginya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpama Allah Ta'ala itu. Tak ada. Tak boleh kita nak memakan macam mana ya. Itu dia. Jadi tuan-tuan mati Allah Taala ya, ini hukum mempelajarinya ya. Kemudian yang kesembilan, kelebihan dan keutamaannya, ilmu yang paling mulia dan asal kepada segala ilmu yang lain. Perbicaraannya juga mulia kerana membicarakan tentang Allah Taala dan para rasul. Ilmu tauhid ya, bicarakan tentang Allah Rasul itu yang apa kelebihan ya. Baik itu tuan-tuan, bila kita membaca Quran, kita tadaburkan Quran itu, tak lain pasti cerita taat kepada Allah, cerita larangan. Quran itu ada 6000 lebih ayat ya. 1000 ayat perintah Allah, perintah 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji Allah, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat kisah, kisah-kisah. Nah, sebab ada nak apa surah Nuh, surah Ibrahim, surah ya, surah Maryam, suratul Baqarah, suratul Ali Imran, kan? Surah An-Nisa ada 1000 ayat. 1000 ayat peristiwa. Peristiwa. Sepanjang tahun tuan-tuan, yang tak ada peristiwa daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, 12. Yang tak ada peristiwa bulan Safar. Bulan Safar. Nah. Tapi dekat Melaka ada tu, mandi. Mandi dekat apa? Dekat Pulau Besar sana tuan-tuan. Sekarang kerajaan Melaka dah tutup situ. Banyak orang yang buat harapan. Zulhijjah. Ini Muharram. Banyak ni bulan haram tuan-tuan, berharam. Ya tu. Puasa untuk Zulhijjah sampai puasa Muharram, satu Muharram sampai 10 Muharram. Tasu'a Asyura. Tasu'a 9. Asyura 10. Di mana pula ada bubur Rasulullah tu? Itu saya tak tahu. Tapi okeylah. Pasal kononnya Nabi Nuh tu dekat perahu, tak ada makanan, habis segala kayu-kayan apa saja campur-campur jadi bubur Rasulullah, buat surah. Ya. Kalau kita pun campur juga, ada udang, ada daging, ada apa. Boleh melasah aja tuan-tuan. Jadi itu ya. Jadi itu. Itu Muharram, Safar ada. Ya, Rabiul Awal sudah tentu. Hari Rabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Semuanya ada peristiwa ya. Ada peristiwa. Jadi ini tuan-tuan mati Allah Taala, ya tadi itu yang kelebihan ilmu tauhid ya, keutamaan. Dan yang terakhir, matlamat akhir kita belajar tauhid itu apa? Dapat membedakan antara i'tiqad yang benar dan i'tiqad yang salah. Banyak salah. Orang Yahudi, kita Nabi, ya, orang-orang Yahudi ada 71 firqah.
71 firqah orang Yahudi, ya. 71 golongan, tuan-tuan, orang Yahudi. 71 golongan, ya. Yang selamat satu golongan aja. Satu aja. 70 puluhum binar masuk neraka, ya. Siapa yang selamat itu? Orang Yahudi yang mengikut Nabi Allah Musa, yang beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah berdasarkan kitab Taurat. Ha, itu yang selamat. Orang yang Nasrani pula 72 firqah. 72 71 firqah masuk neraka. Kullu binar ila milati wahidah. Satu yang selamat. Siapa? Yang mengikut Nabi Isa, mengakui Nabi Isa itu sebagai rasul dan beriman kepada Allah berdasarkan kitab Injil. Nabi Musa tadi dengan Zabur itu sama. Sama. Zabur ni Nabi Daud. Dia tidak ada syariah, ya. Dia ikut Nabi Musa AS. Umat aku pula kata Rasulullah 73. 73 golongan. Umat aku 73 golongan. 72 kulluhum binar illa milati wahidah. Kecuali satu yang selamat. Satu yang selamat. Apa yang selamat? Ma'ana alaihi wa ashabi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dia. Yang selamat orang-orang yang mengikut sunnah aku dan sahabat-sahabat aku. Itu dia. Sahabat Nabi siapa? Ada 10 orang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ya. Selain daripada 4 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan? Itu dia. Abdullah bin Arqam, Zaid bin Sabit, ya, Ubay bin Ka'ab. Ini semuanya ada jaminan Rasulullah. Itu semuanya juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ya. Jadi balik kepada tadi itu. Sebab itu tadi puluhan pinar. Yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah dia. Bukan Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, kan. Jabariyah itu apa? Semuanya Allah Taala. Semuanya disandarkan kepada Allah. Kenapa engkau buat maksiat? Orang tanya, kan? Dan memang Allah Ta'ala jadikan aku orang yang maksiat. Kenapa engkau tak datang masjid? Dan memang Allah tak gerakan aku pergi masjid. Nah, itu jabariyah. Sebab itu kita ini diberi Allah Ta'ala mata. Diberi telinga. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana manhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kamu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ya. Tak dengar. Mikrofon punya kuat. Kita dulu kat rumah. Tak ada ke rasa macam kita ni terpanggil kalau kita dengar azan. Bila datang masjid, dulu masa tiga orang bising. Kenapa tiga orang aja? Tiga orang aja. Imam bila aja. Naik sikit 12 orang. Naik sikit 40 orang. Naik lagi sebesar masjid. Tapi jaga SOP dia. Ini. Jadi kita kalau kita dengar azan tapi kita tak rasa macam tidak rasa itu terpanggil. Ini berat, tuan-tuan. Ini penyakit. Penyakit, ya. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya kata Allah, ciri-ciri orang yang beriman itu, kan? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita relax jadi kekiri kopi. Sampai orang balik, tuan-tuan. Saya masih di Kemperlik. Saya kan ada mama. Saya naik motor. Orang tertegur, "Ustaz, pergi masjid?" Dia tu kita dah balik dah, "Ustaz, balik masjid." Rasa-rasa nak melapak aja, tuan-tuan.
Ini orang tak ada akal dah tuan-tuan, insya-Allah taala. Jadi kita kalau kita penduduk apa? Damai, taman damai jaya ni tuan-tuan. Tengok masjidnya pun nama Raudhatul Jannah. Jalannya makmur, tenang. Apa lagi? Aman. Nah itu. Ini. Jadi kalau semuanya pergi ke Raudhah ni taman surga. Baru aman, baru makmur, baru harmoni, baru tenang. Itu dia. Ini. Jadi kalau kita mainnya, katakanlah kita ni sibuk sangat tuan-tuan, sibuk ya. Jadi kita dekat itu dulu ya. Tadi hampir membanding akan datang kita sambung. Dah masa mencemburui kita. itu dia. Ilmu tauhid tuan-tuan bukan sengaja, sejam. 13 tahun Nabi bukan antara Nabi Isa. jadi itulah ya. Jadi kalau kita penduduk sinilah, kalau kita tadi tidak rabbani, takkan harmoni tuan-tuan. Insya-Allah kalau kita banyak tuan-tuan mati Allah Taala, kita syukur kepada Allah Taala, kita masjid ada dekat rumah. Orang duduk taman damai jaya ni memang untung. Sekolah agama dekat. Sekolah menengah dekat. Sekolah kebangsaan dekat. Masjid dekat. Sebab dia punya rumah sekarang melambung tinggi. Dulu 22,500. Rumah kawan tu bila-bila masa ada orang bayar 210,000. 210. Makmur 50 tu, tuan-tuan. 210. Belum lagi jual. Pasal itu akan buat cawangan. Aku la qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu wal ghafur rahim. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.